Oke gengs, kembali lagi sama aku Nerif di Gemaki 3D. Pada video kali ini aku bakal ngasih tips and trick cara leveling cepet ya teman-teman. Dan harus digarisbawahi terlebih dahulu, untuk cara ini itu nggak bisa instan ya teman-teman. Benar-benar harus take time dan sabar teman-teman. Jadi jangan terburu-buru. Untuk saat ini belum ada cara cepetnya teman-teman, lebih tepatnya. Dan di game ini itu pun juga menuntut gak ada instan, harus benar-benar grinding hari per hari teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke cara pertama. Untuk cara pertama ini cara utama ya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang tiga ini terus delete text. Pertama-tama teman-teman buy item from a shop itu di sini teman-teman. Potion teman-teman beli satu aja, itu udah. Terus yang kedua teman-teman send a message chat. Teman-teman chat aja di sini A gitu. Itu bisa langsung komplit teman-teman. Terus teman-teman ya, kita ke daily teman-teman. Kita ke daily. Pertama-tama teman adventure, terus daily quest, ke teman-teman klik ini. Order. Teman-teman ambil questnya. Teman-teman completein dan bakal aku cepetin ya teman-teman. Ini teman-teman, kill a boss enemy near your level. Kill aja boss di daily dungeon tadi itu, langsung ini komplit satu. Terus kill enemies near your level with different classes. Setelah teman-teman kill bossnya tadi, teman-teman ganti class aja. Komplit teman-teman. Terus use consumable ini teman-teman. Teman-teman bisa use consumable itu bebas. Teman-teman lowin level apa HP-nya. Terus yang tadi teman-teman beli satu potion, teman-teman pakai aja. Udah 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Terus complete the class daily quest ya teman-teman. Teman-teman bebas mau daily quest apa. Jadi lebih tepatnya aku saranin ini untuk teman-teman yang baru main atau newbie lah ya teman-teman lebih tepatnya. Nah untuk teman-teman yang newbie, aku saranin teman-teman ambil quest starter yaitu Warrior, Mage, Rogue, Healer teman-teman ini. Terus teman-teman maxin ini sampai rank 10, terus baru teman-teman lakuin quest Berserker teman-teman. Ini udah cukup banget menurutku. Terus sisanya bebas teman-teman mau apa, Ranger juga boleh. Oke, langsung aja. Untuk aku sendiri, aku bakal ambil quest yang Berserker aja teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Kalau yang bonus ini untuk Guardian. Ya, oke langsung. Setelah teman-teman ambil questnya, terus teman-teman ini go Tyrell Fury, terus Private Unskeleton ya teman-teman, biar cepat. Oke teman-teman, komplit. Kita balik lagi ke class trainer. Dan kita claim ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan sisanya teman-teman itu teman-teman bebas mau yang mana, tapi aku lebih ke craft item ya teman-teman, lebih suka craft item. Untuk teman-teman sendiri bebas mau craft apa. Kalau aku udah ada ini, tinggal aku ambil aja. Dan ini teman-teman, dan langsung 96 teman-teman lihat di pojok kiri, aku masih level 37. Dan untuk cara pertama ini teman-teman, ini paling worth it karena ini daily juga, dan teman-teman gak perlu spend time banyak di gamenya teman-teman. Oke, ini untuk cara pertama, langsung aja kita ke cara kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke cara yang kedua. Untuk cara kedua sendiri teman-teman, kan responnya dari sana tuh, teman-teman lurus aja sampai masuk ke portal ini. Teman-teman masuk, terus teman-teman cari yang main story, klik. Dan teman-teman selesaiin quest ini teman-teman. Ini main story. Main story-nya di Aki 3D. Apabila teman-teman ingin memahami gamenya, aku saranin teman-teman ngelakuin daily itu. Terus kalau udah daily jangan lock off teman-teman. Teman-teman jangan lock off, teman-teman kesini, teman-teman cicil-cicil ini story-nya, karena di sini XP-nya lumayan teman-teman untuk new player. Teman-teman selesaiin aja ini. Ini cara yang kedua teman-teman. Gak ada
guide yang signifikan kayak yang cara pertama tadi, cukup aja teman-teman ikutin di sini, klik layer, terus klik di sini teman-teman. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman udah join ke mapnya, nanti di sebelah pojok kanan ini ada questnya teman-teman. Nah teman-teman ikutin aja. Ini untuk cara yang kedua ya teman-teman. Cara cepat untuk mendapatkan XP teman-teman, itu cara kedua. Dan ini nggak lebih baik dari cara pertama teman-teman. Karena cara pertama itu the best lah intinya. Kalau teman-teman nggak sempat untuk cara kedua, teman-teman harus usahain untuk cara satu. Oke? Langsung kita lanjut ke cara 3. Untuk cara 3 sendiri ini teman-teman, itu opsional ya. Lebih tepatnya opsional. Kalau teman-teman udah bosen cara kedua, teman-teman bisa langsung ke cara 3 ini, yaitu kita spam dungeon teman-teman. Untuk spam dungeon sendiri itu yang aku rekomendasiin di Aki 3D itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada di kita, aku agak lupa ya di mana ya. Ini. Oke, kalau udah masuk, langsung aja kita ke sini. Teman-teman lurus. Dan di sebelahnya Auden ini, teman-teman. Teman-teman sebelah Auden dan ini ada cave. Sebelahnya Valerio. Teman-teman masuk. Dan teman-teman public, enter public dungeon. Dan untuk XP-nya ini teman-teman itu skelet ya kalau nggak salah. Tergantung level teman-teman. Kalau di aku sendiri itu masihnya 200-an. Itu lumayan banget teman-teman. Kalau teman-teman low level bisa kesini apabila banyak yang marah ya teman-teman atau default kick teman-teman. Teman-teman bisa pindah, jangan di sini. Teman-teman bisa ke depot portal teman-teman. Ini dead layer. Dead portal betul. Ke dead portal. Ini. Teman-teman lurus. Kalau belum teman-teman harus selesaiin questnya di sini ya. Nanti ada quest di sana. Teman-teman lurus ke sini. Dan teman-teman masuk ke sini. Dan yang di sini teman-teman, Valen Tom. Itu sama deh. Ya, Valentum kalau nggak Clawling S Reverend teman-teman, dua ini. Dan XP-nya sama teman-teman. Aku cukup kaget aja dengan dungeon yang levelnya berbeda itu dia ngasih XP yang sama. Level XP yang sama teman-teman. Entah itu bug atau apa, dan ini tentunya lebih gampang. Dan di yang tadi di Westmere tadi itu kelebihannya itu untuk class XP-nya gede teman-teman. Jadi sambil menyelam mau minum air, kalau teman-teman di sana itu gedein level tapi lama, dan bisa ngedein si class XP nya juga. Dan aku saranin teman-teman pakai boost teman-teman kalau punya, kalau nggak punya juga gak apa-apa. Bentuknya kayak gini. Nah ini class XP, ada yang level XP gitu namanya, XP boost. Itu teman-teman dapatnya dari mana? Bisa dapat dari chest ini teman-teman. Jadi kalau dapat jangan dibuang. Itu untuk cara ketiga, dungeon kedua ya teman-teman. Langsung aja kita ke dungeon ketiga. Untuk cara ketiga, dungeon ketiga, cara ketiga dungeon ketiga, teman-teman bisa lurus ke portal tadi. Hampir sama kayak cara kedua. Terus teman-teman set quest. Mana set quest? Ini set story. Terus teman-teman ambil yang The Masquerade ini teman-teman. Teman-teman go there. Terus teman-teman cukup di sini farming teman-teman di sini. Karena banyak orang juga di sini AFK. Karena kayaknya ini aku di server yang sepi ya. Aku pindah dulu teman-teman, aku percepat. Oke teman-teman. Intinya untuk yang dungeon ini teman-teman ngelawan bosnya teman-teman. Crouch-nya juga bisa dilawan tapi dikit XP-nya. Coba teman-teman lihat nanti ya. Kalau udah mati monsternya di pojok sebelah kiri, kalau nggak sebelah kanan.
Tuh teman-teman, teman-teman lihat yang kuning 1300 XP sekali lawan dia. Itu lumayan banget teman-teman. Jadi untuk cara ketiga ini enak. Plusnya itu rame yang pertama, terus ya cepet, gak ada pakai quest-questan, cuma AFK di sini. Dan itu lumayan banget teman-teman. Ini cara terakhir yang aku taruh karena ya kalau udah bosan semua teman-teman bisa kesini teman-teman. Mungkin sekian dari aku teman-teman, itu tiga cara yang aku tahu ya teman-teman, tiga cara yang aku tahu. Kalau teman-teman ada cara yang lebih baik, teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar dan bantu teman-teman yang lain. Dan apabila ada kalimatku yang kurang jelas, teman-teman bisa kasih langsung tanya aja di kolom komentar, pasti aku jawab, aku usahain jawab. Dan sekian untuk video kali ini. Apabila ada kritik dan saran dan video-video game yang lebih baik untuk kedepannya, teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila teman-teman ingin mabar sama aku nanti ya teman-teman, nanti ada waktunya sendiri. Untuk saat ini aku masih fokus konten dulu, tapi nanti ada teman-teman. Teman-teman tunggu aja. Oke, sampai jumpa di video-video game berikutnya. Dadah teman-teman.